Cara pasang kunci untuk meja komputer. Oke, bagian yang akan kita blur kita gambar dulu. Mata blur menggunakan 19. Oke. Oke. Kita rapikan bagian lubang. Kita tes. Kita garis dulu supaya pas ya. Oke, begini caranya. Oke, kenapa di sini? Soalnya lubangnya, lubang bor. Nah, bor ini harus keluar ya, supaya bisa dibaut. Profil dulu, pasang profil dulu. Kedalaman profil ya, kita ukur menggunakan ini. Kita ukur menggunakan kunci. Oke, baru kita profil di sini ya. Kita rapikan dulu kawan. Oke, kita tes dulu. Oke, pas ya. Tes dulu ya. Bagian yang kena lem nanti kita bor buat tempat penguncian. Kita menggunakan bor mata kecil. Oke, hasilnya ini ya kawan. Setelah dibor, dan ini hasil kuncinya. Oke, kita coba. Pasang pegangan.
Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat.